Pagi ini Rini S. Bonbon akan dimakamkan di TPU Kawi-Kawi. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Kabar duka datang dari industri hiburan. Komedian Rini S. Bonbon meninggal dunia di usia 51 tahun pada Minggu 10 Juli kemarin. Kabar duka tersebut disampaikan komedian Kubil Aje. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah ya Rob, satu lagi engkau panggil sahabat baik kami Rini S. Bonbon. Tulisnya lewat pesan yang diterima oleh awak media. Kubil mengatakan Rini S. Bonbon meninggal pada pukul 5 sore. Sekitar jam 17 Minggu sore, ucapnya. Tak ketinggalan dia juga meminta doa untuk rekannya tersebut. Kubil juga ikut mendoakan Rini. Ampuni segala hilaf dan dosanya, terimalah amal ibadahnya, jadikan kuburnya taman dari taman surgamu. Tempatkanlah di surga Firdausmu, Al-Fatihah, tulis komedian 57 tahun itu. Kubil menambahkan Rini S. Bonbon akan dimakamkan pagi ini di tempat pemakaman umum TPU Kawi-Kawi. Rencana pagi jam 9 di TPU Kawi-Kawi, katanya.